lama dan kurang apa namanya memberikan fasilitas dan kenyamanan untuk penonton karena tadi ada kesalahan teknis di streamingnya. Astaga, HP gue Attackers need to terbang. locate and defuse as many bombs as they can. Oke, Oregon ini salah satu map favorit ya di kalangan tim-tim e-sport dan tim-tim yang bertarung nanti. Sebentar, gua share dulu streamingnya. Bomb located by attackers. Ten seconds remaining. Deploying ADS. 5 seconds left before insertion. Sit the Banshee. Attackers are moving to defuse the bomb. Gue baru tahu loh tadi bisa di post kayak gitunya. Bagus nih. Jadi kita lebih fleksibel aja kalau nungguin yang di tim. Di drop di hit. Sorry ya, agak ada gangguan teknis tadi itu gara-gara dari game-nya internal, bukan dari mereka. Ini match kedua di mapnya Paito. Apakah Paito sangat menguasai di map ini? Jadi mereka mulai cek duluan, acan dengan apa namanya ini? Flores. Oh, Akira, Akira dengar step, hampir aja tadi Akira mati ya, dia nggak nyadar. Tapi masih nggak nyadar loh Akira loh. Acan dari sini. Oh, ketahuan dia. Langsung di pushnya sekali dari acan. Triton mati, ada lagi ngepick. Nah sekali akhirnya Pinton dapetin Flores itu ya. Ini Yuki Yuki sekarat nih ketembak dari jendela nih dia nih. Langsung mundur dia. Masih pada di luar. Sekarang bukan main wall ya. Aduh guys, gue lemes anjir. Gue tarik. Udah kebuka ya, Deon pakai Capiera. Masih gak ada yang nyadar nih, bakalan mati pertama nih Jekyllnya nih. Oke, Raskris mati. Apakah dia dapat interrogation? Oh, gak nyadar dia, nice sekali dari Anando ya, dia denger step di situ. Deonnya agak tergesa-gesa tadi ya karena temennya di dalam tertekan. Dia mulai push dari Bahari. Anando dari Wedster. Yuki masih di bedroom. Dan ini di window. Nampaknya nyadar nih, ketahuan Jekyll nih. Di push Nando, nice sekali dari Nando, tersisa Yuki, darahnya 25. Yuki melakukan clutch, dapat planting. Oh, mati nih. Nice sekali Nando Hilyawan. Dia sangat bersih mainnya ya. Dia nge-pushnya sangat bagus Nando nih, pelan-pelan. Cuman dia bisa nge-pin searah musuh gitu loh. Aduh. Masih sama lagi mereka. Kelas Ella, Teacher, Monteng. Gila, acan Counter Strike Bang, maksudnya mau main CS. Ada Nyx, gila yang komen ada Nyx ternyata. Ini ada Nyx, salah satu pemain juara 2 di TPB juga dia nih, Frager. Dia bermain di Pi Towers FYB. Ini match kedua Bang. Iya, match kedua 1-0 dari Pi Towers. Sekarang gue baru tau lo bisa ngepost-ngepost gitu.
timingnya lebih enak sekarang kalau ada yang DC. Ntar gue bikin rules baru deh. Attackers have located a bomb. Cover me, reloading. Razor wipe deployed. 10 seconds to go. Kita dengan Kapira lagi ya. Nambah ke Deon bersama Kapira minta request kamera. Attackers are moving to defuse a bomb. Kita lihat dari construction ya, dia mau nge-push towernya nih, sedangkan di tower ditaruh cam oleh Deon buat kita nge-plan dari arah tower, karena tadi si Achen push dari tower ya, agak ke tower. Gue paling suka lihat Askip, ini salah satu pemain andalan gue ini. Oh, nice sekali dari Anando sangat berapi-api, on fire ya di friendly match ini. Santai aja napa dok, masih friendly match juga ternyata amat. Oke, dari big window, nice sekali dari aku udah di wester ya, tersisa satu dari Ras Chris. Nice sekali, apakah kira bisa clutch? Oh, sayang sekali shotgunnya miss ya. Oh enggak, Basoka anjir di bom dari sama Achen dari bawah. Sial Achen. Ini game udah 6 tahun ya. Tapi emang suka banget gue sama ini game. Kickscape JN. Nen, sponsor Nen. Tolong dong yang public figure ini berikan kita dukungan. Brand-brand endorsin lah, endorsin Nen. Ya kali. Uyak-uyak kagak mau ngasih space mobilitas sponsor ke komunitas ya kan? Ayolah lah, kasih baju Nin untuk juara 1, 2, 3. Dua kosong ya. Ron di lead oleh leading apa namanya? Oleh Pai Tao. Defenders protect your bombs from being defused by attackers. Bukan muntah ini. Ping stabil. Attackers have discovered the location of a bomb. Oke, Deon sampai Kapiera lagi ya. Ini Deon memang Kapiera paling ah, iya anjir. Agak kelipen di sini ya. 5 seconds left before insertion. Oke, kita lihat Ashio akhirnya skin pakai S nih. Attackers are heading out to defuse a bomb. Waduh, skinnya cakep banget, Bro. Insecure gue liat skinnya. Hati-hati deh, notice deh. Iya gue nih. Pada AFK semua. Kok ini tiga-tiganya AFK nih? Ada apa ini? Wow, skinnya itu idaman bet. Udah masuk Anando. Gak nyadar Jagger Ram udah masuk di situ. Langsung ngeras aja ya. Dapat di counter oleh Moji. Torch is ready. Oh, fight-nya di wallbang ya dari Baxter kayaknya. Ya, Achen udah masuk aja di filler. Nah, sekali dari NPNP. Ini NPNP lagi berapi-api banget nih. Tumben nama gue kenapa cupu sih, yuk. Kesel gue dah, jadi musuh jago. Ketahuan drone-nya Kapiera ya, karena mau ngeplank. Kayaknya agak kebingungan dari Jopie-nya nih. Ini kalau dari Pusri Hole mati nih. Oh, nice kali injur. Nggak nyadar nampaknya. Mau disipur nih kayaknya nih. Sama Triton.
masih nggak ada yang greedy. Mereka tahu injur tapi nggak mau greedy loh. Impresif banget loh untuk sama-sama tim ini. 2 lawan 4 ya posisi ya. Attacker agak sedikit ngeblank nih. Main blowing banget. Soalnya mereka masih ada Caviera. Caviera ngeselin banget kayak gini. Di revive. Mau disipor, mau disipor. Mati Aski. Mati kan. Si Acet kena radius bomb-nya ya. Dua-duanya dari sini. Agak sedikit bingung. 1 lawan 4. Aski. Kita clutch. Dapat Valkyrie. Masih banyak darahnya. Sabar, sabar. Gigi banget ya. Wow. Pasti dengan clutch. Dia masuk, gak ada yang nyadar. Oh, satu lawan tiga. Satu lawan dua maksudnya. Nice sekali Aski. Apakah ini clutch? Nice sekali dari Aski Diki. Satu lawan empat. Oh my god, adek gue nih. Kak, kalau nonton liat ini kak, Aski gue adopsi mau gak kak? Jadi adek gue kak. Tambahin namanya Aski Raihan. Gak ada obeng emang nih. Aski Hamka. Ini adek kakak ini satu tim ya. Dua-duanya sama-sama Prager role-nya. Jadi support juga serasa Prager-nya walaupun support mereka. Gak ada obeng, gak ada obeng. Tai banget sih. Itu baru gue pengen coba sesuatu. Eh kok gak bisa ya? Nanti perasaan bisa dah, post timer. Meski pakai S lagi ya, karena dia lagi berapi-api nih di round tadi dia. Nge-clutch 1 lawan 4, gue tau TC partinya tuh pasti teriak-teriak tuh. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Di atas ya, kali ini ya. Dari Paito emang lebih dominan di map ini mereka. Mereka tahu cara nge-counter defender dengan baik benar. Karena tiap hari dia main di sini kalau di rank ban map-nya. Tapi agak sedikit miskomunikasi tadi dari DMG. Agak tricky-tricky atau nggak ada yang ngeliatin cam ya. Si Valkyrie-nya di-push. Sayang banget tadi. Kita lihat Aski lagi nih, bintang kita nih kali ini nih. A little star, Aski Diki. Gue suka bet. Parah lu Ki. Parah apa? Parah. Oke, sedikit agresif banget ya di sini Aski ya. Mau masuk, langsung diras loh. Oh my god, Aski Diki, apakah dapat lagi? Anjir, diplik. Aski mencoba menusuk isi defender ya, mau diobok-obok kalau kata Achan nih. Pantatnya diobok-obok. Deon nampaknya mau nge-playing dari arah Wedster, tapi dapat lagi dari kakaknya Aski. Oh, mati nih. Oh, sayang sekali Aski nge-hit fire ya. Coba nge-aim dapet tuh. 4-0. Ya ini hanya sekedar friendly match ya guys. Jangan terlalu hard feeling banget. Mereka mainnya mungkin bercanda aja, bukan ngeluarin sepenuh kekuatan mereka. Ya tau lah. Buat tes ombak lah, warming up gitulah. Ya Aski ini emang dah MVP lu Ki. Picks. Oh iya, gue mau coba sesuatu. Wah, nggak bisa tadi perasaan bisa dah nih post timer. Apa gara-gara gue DC tadi ya? Hostnya keganti ya? Achan, makai Blitz lagi nih, emang toxic nih. Oh, Amaru sekarang Aski.
Nampaknya Aski mau ngeras nih. Tadi ternyata buat ngebet doang ya. Si Dayan ngebet juga. Karena udah 4 round dia pakai Kapiara. Satu nu ganti. Asidiki ngeri banget. Emang Gert ada obat nih. Nih Gert nih salah satu tim gua juga nih. Gua rekrut dia. Di antara pemain-pemain yang jago-jago Garta yang gua rekrut. Gua mau buktikan bahwa Garta lebih jago daripada yang lain. Kasih tahu Gart di turnamen Garter, Gart. Tim lu semua Gart, yang main nih Gart. Yang biru ini. Masa lu kalah sama mereka? 10 seconds left. Loading back. 5 seconds to go. Melusia, nih Melusia nih operator paling gua benci nih. Attackers are moving out to locate. Kalau susah ngepus kalau di Melusia, ngeras juga kalau bisa. Oh, di tim. Ada apa ini? Trolling nih, udah mulai trolling karena 4-0. Seperti biasa lah. Yang namanya juga friendly match, no hard feeling, no offense. Mereka juga temen-temen juga kok sering ketemu-temuan di relive, sering ngomong bareng. Mas sekali dari Yuki dapetin Aski yang ngeras tadi ya. Yuki sini bermain rumor dia kali ini. Ada rotation kah? Gak ada rotation. Tiga lawan lima, jangan senang dulu. Karena apapun bisa dibuat, diras lagi pilarnya nih. Kepres lagi di tempat yang sama. Buta dia buta. Taibet dua kali di situ. Kepres lagi. Sipor. Nice sekali backup dari ini tadi ya. Melusia. Tapi sayang injur di sini. Mau nggak mau harus diri back. Langsung dipush, ditusuk dalamnya. Nah sekali Aka. Oh, di refrag sama Melusia teringat Nando. Satu lawan satu. What the fuck? Intens banget, tersisa Yuki sama Nando. Nando masih gak nyadar ya, Yuki baru di depan. Kita lihat nih posisi mereka nih. Sangat-sangat intens. Ya, Nando masih belum mengetahui posisi si Yuki ya, agak sulit buat si Yuki. Oke, ketek di situ, masih ada trap. Mau gak mau harus di-disable dulu tuh. Yuki, ini nih agak konyol sih. Dia jadi patung nih. Kalau Nando mati, sumpah. Oke, okay. Oh my god, sayang banget Yuki. Itu bisa didapetin. Dia mau jadi patung, woi. Tapi keren banget sih itu game set saya dari Yuki ya. Coba tadi Twitch-nya kagak menghancurin alibi-nya. Atau apa namanya decoy-nya ya. Itu bakalan mati tuh, mati konyol banget. Ini mau kosong ya. Oh iya. Aduh, gak bisa lagi. Anando ya, berapi-api banget ya. Semangat banget ya kalau ada lawan Indo atau turnamen kayak gini-gini. Ini calon-calon MPP turnamen nih. Ini Bahari sama Lugoblok nih lagi kenapa nih? Sahur mau pakai telur nih. Lagi kedinginan mereka di bawah. Yang di atas sudah kepanasan ini. Oke, Achan ngebait ya. Kali ini di rolling lagi. Yang tadi awalnya attacker, sekarang Petaurus jadi di atas dulu. Oke, langsung shotgun. Bakal ketahuan karena suara shotgunnya ciri khas ya. Padahal dia bisa minta tolong sama si Nando shotgun. Dia kagak mau ngumpet atau apa ya. Oke, Achan ini sangat smart banget ya. Dia ini mainnya agak punya triki-triki juga nih. Gue gak ngerti ya, walaupun gue tim mereka tapi gue masih belum ngerti anjir. Maksudnya nih dibolongin nih, dalam CCTV nih. Oh dari bawah, oh, biar ke pick window.
Attacker's objective is to locate a bomb and defuse it. Oke, Angga Adrian, kita lihat. Pakai Ash. Dia mau nge-secure arah tower kayaknya. Wah, dia mau spawn pick tuh, siapa tuh? Aka. Apakah Aka dapat? Oke, dia hilang. UK termat, Deon East, mereka bawa dua hard breacher ya. Bomb located by attackers. Loading new mag. Aduh gua. Mual bet. Nus kali ya kok hari ini. Cakep banget Aka. Dapetin. Ho. Angga Adrian, geleng-geleng dulu dong. Tipik dulu dong. Apa tadi aku ya? Ya, ke siapa sih? Angga. Nah, iya dah, tukar luker. Kayaknya Aski mau coba one tap one tap. Attackers have located a bomb. Ini emang nyata, emang babi bet. Gua aja di one tap one tap nih. I'm reloading. Nah, sekali Deon dapetin mute ya. Mute tadi dia mau anchor daerah bedroom, cuman udah ke drone ya sama distract dibuka hancur di termet. Kenapa harus dibuka sih tower ini sih, sangat bahaya banget loh kalau nggak ini. 3-3 ya. Oh, mau best plan kah dari Kapito? Nah sekali, what the fuck, Kapira dapatin plank, tersisa Yuki mati di one tap. Woi, ini ada luka parah banget kak. Di nerf dong, tolong di nerf. What the fuck? Flawless picture ya. Good game buat dua-duanya ya. Mereka memberikan teaser buat turnamen. Bayangan-bayangan nih. Tapi gue yakin belum sepenuhnya mereka ngasih powernya. Mereka ini masih kayak Asantel dulu, masih scream juga kan, jadinya nggak perlu terlihat-terlihat amat. Bukan untuk setnya terlihat-terlihat, nanti bakalan di hari-hanya. Thank you ya buat kedua tim gua up streaming. Jangan lupa di subs channel ini, di subs dong biar dapat AdSense gua tot. Bye bye.